siapa yang hamil? Oke guys, di sini ada 3 wanita. Wanita A sedang memakai jaket biru, wanita B dan wanita C yang memakai celana kuning guys. Sepertinya tidak ada yang hamil guys. Terlihat perut wanita A biasa saja, wanita B juga seperti itu. Dan wanita C seperti memakai baju agak panjang guys ya. Tunjukkan buktimu. Oke guys, tapi di sini ada pantulan kaca guys ya. Coba kita bersihkan guys ya. Dan ada surat yang dipegang wanita B ini guys. Oh, ternyata adalah wanita B yang hamil guys ya. Positif guys. Yes. Siapa yang berbohong? Oke guys. Di sini sepertinya ada anak kecil yang sedang bermain, tetapi ayunannya jatuh guys ya. Di sini kita lihat siapa yang berbohong guys, antara wanita ini atau pria ini. Pria A sedang membaca koran, mengatakan, "Aku cuma membaca koran." Wanita B mengatakan, "Kamu memotong tali." Oke guys, kita ketuk-ketuk guys. Apakah kita bisa menemukan bukti? Coba kita klik A dulu guys ya. Tunjukkan buktimu. Oke guys, apakah ini korannya bisa digerakin? Oke guys, bisa guys. Oh, ternyata di sini ada gunting yang pegang pria tua nih guys ya. Ternyata benar guys, laki-laki ini berbohong. Siapa anak mereka? Oke guys, di sini ada pasangan suami istri dan di bawahnya ada 4 orang anak guys ya, 3 laki dan 1 perempuan. Di sini di antara 4 ini ada anak mereka guys. Kita lihat dulu guys, mana yang tanda-tanda yang mendekati dari pasangan suami istri guys ya. Anak kecil di bawah ini sepertinya dari segi rambut tidak sama guys ya dengan orang tua di atasnya guys ya. Dan anak kecil wanita ini tidak ada tanda-tanda yang sama. Serta anak baju hijau ini juga seperti itu guys ya. Karena ciri-ciri tidak mendekati. Tapi anak yang di bawah ini guys yang pakai baju biru sepertinya dari mata ini sama guys ya dengan yang ayahnya dan ibunya. Benar, guys. Siapa yang pelukis tumbuhan? Oke guys, mereka sepertinya sedang berada di pameran lukisan guys ya. Dan ada lukisan di belakang mereka yang sedang dipamerkan. Mereka 3 orang ini mengaku adalah menjadi pelukis, Mary, David, dan ada Jennifer. Kita manfaatin guys dari kaca pembesar ini guys ya. Mungkin kita bisa gerakin, oke, bisa digerakin. Biasanya lukisan selalu ada nama guys ya, tertera guys ya. Kita coba putarin guys ya lukisan ini dengan kaca pembesar ini guys. Apa kita akan menemukan namanya? Oke guys, ada nih guys. Oke guys, ini ternyata adalah Jennifer guys ya. Yes.